Halo guys, ini dia Toyota Rangga Konsep. Ini baru diperkenalkan kemarin ya di Gias Jakarta. Dan ini kebetulan juga di display di Gias Bandung. Dan ini belum tahu nih kapan launchingnya. Cuman dengar-dengar sih bakal diperkenalkan bulan depan, baru dijual nanti launching resmi di IMS tahun 2024. Untuk detail-detail headlamp, ya headlampnya di sini kristal multifunctional halogen. Saya di situ ya yang bohlam, cuman dia di stikerin ini ya mica ember. Ini grillnya dengan tulisan Toyota ya, bukan triple ellipse. Ada ini klakson ya sama intercooler. Body kit dia hitam doff ya dengan tulisan Rangga Konsep. Untuk velgnya velg kaleng, bannya pakai Bridgestone Duravis dengan profil ban 195 ring 14. Velg kaleng warna hitam. Saya di sini fender, antena sini ya mode tarik. Spion hitam doff dan ngasih ya, spionnya kayak di mana? Kayak di IMV platform lainnya ya, karena juga basisnya nanti pakai IMV platform. Handle kayak gini ya, dia modelnya cungkil tapi hitam doff. Untuk rem belakang di sini dia tromol ya. Suspensi belakang per daun kayak gini nih. Stop rem belakang kayak gini ya, dia bohlam. Ini tulisannya Rangga Konsep kayak gini ya. Dengan tulisan Toyota. Ini ban serepnya kayak gini ya, dia full size leather frame ya, sasisnya. Ini dia desain di belakangnya secara for all Toyota Rangga Konsep. Nah ini ya, kayak gini. Ini stiker belakang juga tulisan Toyota nih, kayak gini. Ini baknya bisa dibuka. Di sini cuma ada kaca belakang ya, gak ada rear defogger, tapi itu ada penahan. Tanknya di sini ya, dia diesel. Oke, demikian video saya mengenai Toyota Rangga Konsep. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video saya berikutnya.